Welcome back to Zoom In, Zoom Abis. Masih balik lagi dengan gue Bunga. Nah sekarang gue udah ada di dalam Captain Cafe nih. Gue juga mau pesan minuman-minuman yang favorit di sini. Tapi sebelumnya gue mau antar berita dulu dari Tom Cruise yang katanya totalitas main film dari Mission Impossible yang Fallout nih. Dan katanya sampai terjun dari pesawat. Penasaran kan seperti apa? Ini dia. So crazy from a simple maybe. Film action yang bertemakan mata-mata Amerika Serikat kini akan kembali dirilis pada tahun ini setelah serial sebelumnya dirilis pada tahun 2015. Film Mission Impossible Fallout ini merupakan serial film Mission Impossible yang ke-6. Tom Cruise kini kembali berpartisipasi dalam film Hollywood tersebut. Tom Cruise, aktor yang telah menginjak usia 55 tahun, yang sebelumnya sempat mengejutkan penggemar dengan aksinya mengendari helikopter tanpa stuntman, kembali melakukan aksi menegangkan untuk film terbarunya itu. Kali ini, Tom Cruise yang memang menggemari adegan ekstrim yang menantang, lagi-lagi memamerkan aksinya melalui akun Twitter @missionfilm. Dalam unggahan foto tersebut, Tom terlihat sedang nekat melakukan adegan terjun dari pesawat, dan di foto berikutnya tampak Tom dan sang sutradara sedang berada di dalam pesawat mengenakan alat pernapasan. Mereka juga menuliskan caption lucu dalam unggahannya. Selama syuting Mission Impossible Fallout, Tom dikabarkan telah mengalami cedera sampai 2 kali. Film ini sendiri akan dirilis pada 27 Juli 2018 mendatang.